saya Hormani, alamat Jalan Karangrejo, RT 47, Kecamatan Ranhulin, Kelurahan Gunung Manggis, Banjarbaru Kota. Saya budidaya jamur jenis jamur tiram putih. Jumlah kolam punggung saya sementara itu lebih kurang 2.500 backlog saja. Untuk pasar saya gunakan pakai VOC Nasa yang ini dan dicampur dengan hormonik. Cara penggunaannya kalau saya pakai biasanya ini 5 tutup VOC Nasa, 2 tutup hormonik untuk 300 backlog yang saya bilang. Itu dicampurkan di air atau dicampur di media? Di medianya. Ya. Dan sedikit lagi saya campur kan ini biasanya sebelum dicampur saya campur dengan air gula. Air gula gula putih. Itu air gula putih kurang 1/4 kilogram. 1/4 kilogram itu 300 kg ya. Ternyata biasanya orang berbuat itu antara 6 kali. Saya dalam satu backlog saya bisa sampai 8 kali. Dan beratnya lebih naik gitu. Ini sampai lebih 2 ton per satu untung. Satu untung ya. Kalau yang tidak menggunakan? Tidak menggunakan satu on saja. Satu on ya. Untuk umur lebih panjang. Umur lebih panjang. Dan saat berbuah biasa orang-orang bikin sampai 35, saya 28 baru berbuah. 28 hari. Dari pengisian inokulasi. Inokulasi ya. Masa panen ini tergantung lah. Permasalahan ini. Kalau kita mengharapkan jamur itu hanya satu lubang, itu masa panen sampai 3 bulan. Tapi kalau kita press, istilah di press kita berdiri belakang, tengah muka belakang, bisa di kurang 2 bulan saja. Nah sekarang saya menghitung bukan itu lagi, saya hitung aja berapa kali dia berbuah. Kalau dia cepat berbuah lebih banyak, kita berganti baru lagi backlog. Dan ini ternyata buahnya sampai ke ujung biasa masih rata. Rata ya, kurang tidak rasa dengan memenuhi. Pertama kali kita untuk membuat jamur tiram putih, penggunaan bahan media terdiri dari serbuk kayu, dedak halus, kapur. Lalu habis itu dicampur, diaduk seperti kita ngaduk semen biasanya, dengan campuran ditambah. Dan di saat disinilah kita menggunakan VOC Nasa, dicampur air secukupnya, dengan menggunakan VOC Nasa. Selesai itu kita fermentasi, lebih kurang minimum 24 jam lah. Setelah fermentasi, kita pengisian backlog. Saya besok selesai, kita sterilisasi, selesai kita dinginkan minimum 24 jam. Habis itu kan istilahnya pengisian bibit atau inokulasi. Setelah inkubasi atau diperam, sudah kelihatan agak putih lebih separoh, baru kita masukkan ke dalam kumbung. Nah, di sini kita sudah selesai perin, masih tiga pemulihan saja lagi. Saran saya setelah menggunakan NASA ini, ya ternyata produk NASA lebih bagus ketimbang pupuk-pupuk yang lain. Di dalam brosur juga kan itu tertera buat pupuk NPK atau TSP. Ternyata orang lebih senang memakan jamur ini menggunakan yang non kimia. Non kimia. Jadi hampir-hampir dikatakan 100% organik. Tidak boleh pesticida sama sekali. Kalau bisa petani jamur ya usahakan untuk mengurangi VOC Nasa ini biar kita konsumen memakan nasa tidak tercium rasa-rasa pesticida itu. Jadi pesan saya itu.